Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Letnan Pertahanan Awam Muhammad Zul Izi bin Zulkifli, Pegawai Bencana, Operasi dan Latihan APM Daerah Langkawi, juga rangkap selaku timbalan kepada Pegawai Pertahanan Awam Daerah Langkawi, Kapten Pertahanan Awam Ahmad Syafiqri bin Darus. Saya baru berkhidmat di APM Daerah Langkawi mulai 4 Julai 2021. Jadi apa, saya masih baru di APM Daerah Langkawi ini. Sebelum ini saya bertugas di Sekolah Pengurusan Personel, Sekolah Pusat Latihan Pertahanan Awam Wilayah Utara di Bali, Kedah. Jadi apa, sebelum ini saya bertugas di Pusat Latihan dan sekarang berada di Langkawi pula lah, mencari rezeki dan pengalaman di sini. Apa yang saya lihat di Langkawi ini, semua penduduk ceria, gembira dan mudah mesra lah. Jadi bagi saya daerah Langkawi ini satu daerah yang ceria dan gembira. Penduduknya mudah apa bersembang dan juga mudah untuk kita bekerjasama. Anggota-anggota di sini saya tengok, anggota angkatan pertahanan awam di sini pun bagus, fokus pada kerja dan berkhidmat dengan penuh dedikasi. Itu yang amat saya banggakan melihat komitmen anggota-anggota yang berada di APM Langkawi ini. Jadi di kesempatan ini juga saya menyeru kepada semua penduduk yang berada di Langkawi supaya menyokong usaha kerajaan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan supaya kita dapat mencapai satu tahap yang tinggi, dapat memvaksinasikan semua penduduk yang berada di Pulau Langkawi ini. Jadi apabila ramai penduduk yang telah mendapatkan vaksin, jadi kita boleh kembali kepada keadaan seperti biasalah. Sektor ekonomi boleh mula dibuka dan boleh merancangkan kembali aktiviti yang berada di Pulau Langkawi ini. Di kesempatan ini saya haraplah semua penduduk dapat menyokong usaha ini dan kita dapat melenyapkan virus COVID-19 secara berperingkat dan akhirnya lenyap dari muka bumi ini. Kita dapat meneruskan hidup seperti biasa. Akhir kata dari saya, dari Bali ke Pulau Langkawi, singgah sebentar di Pulau Tuba. Dengan ini apa, semoga Langkawi kembali berseri, tiada lagi duka tangisan duka. Terima kasih. Assalamualaikum.